malam tahun baru di Semarang, habis hujan rintir-rintir, habis berdoa bersama. Malam ini kita akan sepedaan. Ada Pak Wagub, ada teman-teman Goeser, dan malam ini kita akan berkeliling ke Panti Asuhan, Rumah Jumbo, Pondok Pesantren. Kita cari suasana lain untuk menemani mereka. Kita jalan ya. Selamat tahun baru. Iya. Putranya suka kesini ga? Iya. Kesini. Putranya di mana? Ini aja. Oh sini, ya 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 ya. Suka nengok kesini. Iya. Iya. Ponakane iya. Wow, berarti anak iya, ponakane iya. 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 Sehat terus ya Ma ya. Iya. Kok dereng? Bela temane. Itu Pak. Jare ini mau dereng jahar. Ampun. Bela, jahar apa coba? Jahar sekul. Sekul apa? Sekul kalian, sekul bakar. Wah, ini sekul bakar gosong. Sekul bakar gosong toh. Mulyo bibita berfoto pangke noto. Sinau nyanyi kapan? Nalika wonten SMA Loyola tahun 90-an. Hari ini spesialnya dan Gus Yasin sepedaan berkeliling bertemu dengan mereka-mereka yang barangkali tidak sempat menikmati layarnya yang lain gitu ya. Kembang api ria, teriak-teriak berjingkra-jingkra, dan mereka bisa mendapatkan kebahagiaan dengan para pamong-pamong yang luar biasa ini. Dengan bisa nyanyi, Anda dengarkan sendiri, mereka bisa tampil wajah yang sangat ceria. Kami ingin berbagi dengan mereka yang biasanya sepi. Rika, Francisca, Rika lagi. Ini Rikanya dua kali. Rika kamu asalnya dari mana Rika? Terang. Ya nggak apa-apa, memang terang. Rika asalnya dari mana kamu? Hah? Rika, kamu dari mana? Papua. Papua mana? Hah? Oh dari Timika. Rika ini dari Timika. Kamu kelas berapa Rika? Satu. Satu apa? SD. Satu SD dan dia sekarang sekolah di sini. Tadi nyanyinya bagus banget. Kamu cita-cita jadi apa Rika? Pilot. Sama dengan Pak Ganjar. Ganjar dulu juga cita-citanya jadi pilot. Yang kesampaian. Kamu kesampaian nanti kita doain ya. Ya, kamu jadi pilot. Pilot itu yang nyopir bis itu? Iya, pesawat. Oh, pesawat. Salah itu berarti. Itu pilot bis namanya ya. Ini pilot pesawat ya. Bisa sih ya. Oke. Okay. Ya, makasih ya semua ya. Iya, iya. Saya pamit dulu. Belajar ya, Pak. Iya, belajar, Pak. Hati ya, Pak. Tahun baru ini kita pakai gaya yang lain. Gaya baru. Gaya baru. Karena wakil gubernurnya juga baru. Jadi karena wakil gubernur saya itu Pak Kiai, jadi kita mencoba untuk mengajak semuanya. Beliau pesannya banyak, apalagi pesan dari Bapak yang pun luar biasa. Sering disampaikan minimal pada saya sendiri untuk kita, yuk apa? Mau tahun baru, tapi saudara kita ada tertimpa bencana, masa kita di jalan ngengeng-ngengeng, ya, bakar-bakar mercon. Ya, saya bilang, saya berpesan kepada masyarakat, sama Pak Wagub, dengan Gus Yasin, yuk kita lebih sederhana saja. Ini saya di Panti Asuhan Yayasan Al-Fitri. Bersama-sama sudah jam 11 malam, kita memang sengaja mau merayakan tahun baru gaya baru bersama keluarga Yayasan Al-Ittihad yang mengasuh yatim piatu di sini. Kami menyampaikan nanti tahun baru 2019 yang kompak,
yang saling menghormati, yang saling menghargai, yang selalu memberikan rasa semangat positif yang luar biasa, yang selalu cinta bangsa dan negaranya, hormat orang tuanya, hormat romo kiainya, hormat guru-gurunya. Saya doakan semua sehat. Selamat tahun baru ya. Sukunya juga banyak, tapi lebih banyak Indonesia.